Melaksanakan aspal KT yang ke-15. Sebelum acara ini dimulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya, saya informasikan bahwa ISO mengadakan program donasi untuk mendukung kelangsungan program-program ISO seperti video, konser, seminar, dan workshop, serta musik camp dan tour konser pada bulan Agustus. Donasi dapat diberikan secara cash melalui transfer pada nomor rekening yang tertera pada selebaran yang sudah diberikan. Selebaran donasi terdapat di dalam buku program. Bagi yang berkenan membantu kami dan belum mendapat selebaran, dapat langsung mengunjungi meja penerima tamu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai donasi, dapat menghubungi meja penerima tamu atau menghubungi nomor yang telah ada di bawah. Baiklah, aspal KT pada malam hari ini akan membawakan 5 repertoar. Yang pertama adalah The Times dari Takahashi, kemudian yang kedua adalah Dragonetti Bass Concerto G Minor, First Movement. Kemudian yang ketiga adalah Mozart Horn Concerto No. 3 in F Minor, First Movement. Yang keempat adalah Mozart Clarinet Concerto in E Minor, First Movement. Dan kelima adalah Beethoven Symphony. Sajian yang pertama adalah The Times dari Takahashi. Karya yang ditulis untuk Emporium Kuba ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama merupakan pertunjukan, bagian kedua merupakan balada masa lalu, sedangkan bagian ketiga mencerminkan kegelisahan serta kekhawatiran akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Baiklah hadirin sekalian, kita sambut YSO dan Bos Aspoto. Selamat menyaksikan. Dragonetti, double bass concerto in G minor plus Mozart. Karya ini terdiri dari 3 bagian, yaitu Allegro Moderato, Andante, dan Allegro Giusto. Lagu ini menuntut solis untuk menguasai bermacam-macam teknik seperti kecepatan, penguasaan tangan kanan, dan harmonik pada nada-nada tinggi. Karya ini merupakan komposisi yang mengubah paradigma banyak orang tentang double bass pada masa itu, yang memandang bahwa double bass tidak dapat memainkan repertoar yang betul. Baiklah hadirin yang terhormat, inilah Dragonetti double bass concerto in G minor first movement dengan solis double bass Yunus Aditya. Selamat menyaksikan. wujud perubahan ini yaitu adalah Mozart horn concerto in D in E flat minor Mozart yang seharusnya menjadi repertoar yang akan. Dalam konserto ini dikerjakan oleh Mozart selama 3 tahun dari tahun 1984 sampai 1987 sewaktu ia sedang berada di Munich. Komposisi ini ditulis untuk Joseph Olven, seorang pemain horn, dan konserto ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, allegro, kedua, larghetto, dan 3, allegro. Bagian dari satu karya ini bertempo cepat dengan atmosfer yang manis. Bagian satu ini membawa tema cerita yang didukung oleh suara pagode di beberapa pasal-pasal tertentu. Bagi hadirin yang terhormat, inilah horn concerto dengan solis horn adalah Febriana. prioritas skala yang keempat, yaitu Mozart Clarinet Concerto in D Mayor Second Movement. Bagian kedua dari Concerto Clarinet ini bertempo adagio. Bagian ini diawali oleh solo clarinet yang memainkan melodi tim. Setelah itu, orkestra menyambut mengulangi melodi yang telah diekspos oleh klarinet solo, yaitu terdapat kadesa singkat di penghujung bagian ini. Bagian kedua dari konserto klarinet ini sangat terkenal dan pada umumnya dijadikan sebagai repertoar standar dalam audisi orkestra profesional. Hadirin yang terhormat, repertoar yang keempat yaitu Mozart Clarinet Concerto in E Minor Second Movement dengan solis klarinet Dino Giulio Buccelli. pada Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Pasca Sarjana Ilmu Religion dan Budaya Sanata Dharma, Indonesia Youth Symphony Orchestra, Asep Hidayat, Raditya Mukti, Anto, Luther, Piko, tim Sanata Dharma, dan juga dari Art Musik Toge, Tembi Rumah Budaya, Forum Musik Tembi, dan juga Rekam Bendera. Repertoar yang kelima adalah Beethoven Simfoni No. 5, dimulai dengan tangga nada minor serta diakhiri dengan tangga nada mayor. Simfoni ini identik dengan sebuah kemenangan atas perang. Pada bagian kedua yang bertempo lambat, melodi mengalun dengan begitu tenang dan sabar, yang kemudian dilanjutkan dengan bagian ketiga yang berstruktur klasik. Tanpa mengambil jeda, bagian 3 langsung berlanjut ke bagian 4 yang kemudian berakhir dengan aura kemenangan dari kunci C mayor yang menggantung. Hadirin yang terhormat, inilah repertoar yang terakhir Beethoven Symphony No. 5. Silakan menyaksikan. Sekali lagi, tepuk tangan untuk